Ya, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa hari ini kami tim terpadu dari Pemprov DKI Jakarta, ada dari Satpol PP, kemudian dari rekan-rekan dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, kemudian dari BPK UKM dan juga aparat unsur wilayah, ada mewakili dari Pak Camat dan sebagainya. Kami melaksanakan satu tindakan atas pelanggaran yang terjadi di tempat usaha Oliwing, ya. Jadi hari ini 12 gerai Oliwing atau 12 outlet Oliwing yang ada di Jakarta mulai hari ini dinyatakan dan dilakukan penutupan. Ya, kenapa dilakukan penutupan? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan kemarin yang dilakukan, ternyata beberapa tempat outlet Oliwing yang ada itu tidak dilengkapi, ya, oleh dokumen perizinan yang memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan yang menjadi dasar kenapa tempat ini. Yang kedua, ada beberapa tempat-tempat ataupun outlet Oliwing yang memiliki perizinan namun dilakukan dalam kegiatan operasionalnya penyalahgunaan terhadap izin. Jadi tidak sebagaimana ataupun tidak sesuai dengan izin yang mereka miliki. Yang ketiga, kami juga lakukan kegiatan penutupan hari ini atas dasar adanya surat dari DPMPTSP yang kemarin sudah mencabut, ya, ngajukan permohonan untuk pencabutan izin usaha melalui lembaga OSS, ya, PKPM, untuk dilakukan pencabutan karena memang mereka proses perizinannya melalui OSS. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah adanya surat dari pariwisata ekonomi kreatif mengajukan untuk dilakukan tindakan lanjutan setelah pasca pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran, tindak lanjutnya adalah dilakukan penutupan.